Gila, babe. Oh, panjang betul lah. Wow, 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 wow. Ini tak nak putus ke apa? Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku nak review ada dua lagi produk daripada EB Frozen Food. Kalau sebelum ni korang pernah tengok kan, aku reviewkan diorang punya popcorn chicken, lepas tu ada ikan polop. So hari ni, produknya ialah dia punya crispy battered fried shrimps, okay, udang dan juga dia punya cheese steak. So kalau korang nak tahu macam manakah rupa dia punya udang dan juga cheese steak ni, nak tahu berapa harga dia, rasa dia macam mana, teruskan menonton video ni sampai habis. Inilah dia punya crispy shrimps dan juga cheese sticks yang telah pun aku gorengkan. Nampak tak dia punya colour dia? Menggoda betul kan? Untuk kedua-dua makanan ni tadi aku gorengkan, okay? Untuk shrimp tu 2 ke 3 minit macam tu. Dan untuk dia punya cheese stick tu sekejap je. Seminit lebih je. Dia kalau lama-lama sangat nanti dia punya cheese tu keluar. Dan sebelum dia punya cheese stick ni sejuk kan, aku nak try dulu. Panas-panas lagi ni, babe. Test dulu, tengok cheese dia macam mana. Gila, babe. Panjang betul lah. Wow. Ini tak nak putus ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wow. Wah, sekejap. Aku try lagi satu. Sedap gila, babe. Untuk dia punya cheese steak ni, aku sebenarnya tak ada satu expectation yang tinggi ya. Tapi lepas dah makan dia tu, sedap. Lagi sekali. Wah, untuk texture kat bahagian luar ni memang crispy betul. Okey. Korang dapat tengok tu kan? Warna dia golden. Dan cheese yang diorang gunakan kat dalam ni, diorang ada tulis kat kotak, iaitu mozzarella cheese. Aku tahu korang mesti dah expert dah pasal cheese-cheese ni kan. So korang tahulah kan karakter mozzarella cheese ni. Dia very stringy gitu. Just wait, untuk lidah Melayu macam aku ni kan, aku sangat suka dengan flavor dia punya cheese sticks ni. Dia punya breaded dekat bahagian luar dia ni, okay? Dia tak rasa yang, tak ada rasa yang pelik lah. Tapi yang membuatkan aku suka dekat dia punya cheese ni, dan surprisingly dekat dia punya batter ni kan, dia ada letakkan rasa yang sedikit savory. Layan gila. Aku tak perlu dipkan dengan sebarang sos, okay? Makan macam tu saja dah sedap dah. Untuk dia punya cheese stick ni, kau boleh makan anytime, okay? Nak lepak-lepak saja dekat rumah sambil tengok TV kan. Okay, point lagi satu, dia punya cheese stick ni, aku tak rasa berat, okay? Bila kunyah, bila makan dia tu, aku tak rasa berat, tak rasa muak gitulah. Okay, next aku nak try dia punya ni udang ni, crispy. Sekejap, apa nama dia? Nama ni ialah crispy battered fried shrimps. Okay, next aku nak try dia punya crispy battered fried shrimps. Untuk dia punya udang ni, okay, dia orang dah pre-fried. Maksudnya dia orang dah gorengkan sedikit dahulu sebelum dia orang packing. Aku nak cari yang paling besar sekali. Mana abang dia yang paling besar tadi? Yang ni. Ini nampak sadar betul kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia punya batter dia sedap. Tadi lepas aku goreng kan, dia punya, tak tahulah, dia punya aroma lepas korang goreng dia punya apa batter bahagian luar ni kan, memang wangi betul. Ya, aku find out dia punya udang dia kan, dia punya isi kat dalam udang ni, isi kat dalam udang. Aku find out dia punya isi udang ni, okey, memang meaty, memang orang kata apa, berisi betul. Kau boleh nampak tak dia punya tu? Dia punya batter dekat bahagian luar dia ni crispy. Kalau korang goreng betul lah. Dan udang dekat dalam dia tu, memang gebu-gebu betul. Aku tak ada nak kata dia punya saiz udang ni besar-besar eh. Dia besar-besar ibu jari gitulah. Tapi bila makan dia puas. Dan diorang buatkan dia punya batter tu, dia ada rasa yang savory dan juga ada rasa yang sedikit manis.
Tak tahulah, mungkin dia orang imitate kot rasa manis udang tu. Tak gebek makan dua benda ni. Untuk udang ni korang boleh makan, mungkin nak makan dengan pasta ke kan, ataupun nak buat snack, makan saja sambil tengok movie kan, boleh juga. Aku tak perlukan sebarang sos untuk layan dia punya crispy battered fried shrimp ni. Ha, tapi kalau korang nak dipkan dengan chili sauce ke, tartar sauce ke, ha, memang boleh sangat-sangat. Satu experience makan seafood. Tapi yelah, korang tak perlu nak pergi pasar lepas tu nak kena kopekkan udang ni punya kulit kan. Tak perlu. Korang dapatkan je produk daripada EB Frozen ni dan korang boleh goreng terus kat rumah. Untuk produk ni, korang tak perlu nak defrost dulu. Ha, macam aku tadi, keluar-keluarkan je daripada peti ais, apa, daripada freezer tu. Okay. Lepas tu buka dia punya packaging, panaskan minyak, terus goreng. Make sure minyak kena panas eh. Barulah dapat texture yang crispy macam ni. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan cheese stick dan juga crispy battered fried shrimps daripada EB Frozen Food. Macam mana korang nak dapatkan dua produk ni? Ha, senang je. Satu, korang boleh pergi ke mana-mana pasar raya ataupun supermarket yang berdekatan dengan korang. Cari, pergi tengok dekat bahagian frozen tu. InsyaAllah ada. Ataupun korang beli je secara online. Okay? Buka dia punya Shopee ataupun Lazada. Sebarang update terkini daripada EB Frozen Food, korang bolehlah pergi ke diorang punya social media. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu Babe.